رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa as-sa'imin as-sa'imat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengalir kepada kita. Walau kadang kita tidak merasa betapa banyak peningkatan-peningkatan yang Allah berikan dalam fasilitas pelayanannya ataupun bentuk nikmat dan anugerah yang diberikannya kepada kita. Kita hanya diperintahkan untuk menjalankan hidup sesuai mampu kita, sesuai kemampuan kita, sesuai kekuatan kita, bersamaan dengan kebergantungan kita kepada kekuatan dan daya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak lepas dari pertolongan dan perhatiannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, betapa luar biasanya perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang sabar dengan memberikan cintanya kepada mereka, memberikan kebersamaannya kepada mereka. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Memberikan cintanya kepada mereka. Innallaha yuhibbus-sabirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang sabar. Dan betapa luar biasanya perhatian Allah, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita kesabaran. Tatkala kita telah dan kita kaji, bukankah bulan Ramadan itu hanya 30 hari dari 360 hari dalam setahun? Bukankah hanya bahkan di bawah 10% dari hitungan hari dalam setahun? Di bulan Ramadan tersebut kita digodok. Di bulan Ramadan tersebut kita dilatih kesabaran. Yang mana kesabaran di sanalah salah satu senjata kita untuk mendapatkan keutuhan ketotalitasan kita kepada Allah. Yaitu kekuatan keimanan yang menjadi wadah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita benar-benar menerima bulan Ramadan dengan sepenuh hati imanan wahtisaban, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirolahu ma taqaddama min dambih man shoma," barang siapa yang berpuasa di siang harinya, "wa qoma," dan bangun malam di malam harinya, tapi dengan dua modal imanan, berangkat dari kepercayaan atas janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada kita, wahtisaban, dan minta balasan dan minta dihitung pekerjaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta balasan, minta pahala, maka dua pula yang Allah berikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah berlalu ataupun dosa-dosa yang akan datang, dalam artian akan dijaga hamba tersebut agar tidak melakukan dosa ataupun tatkala tergelincir kepada suatu dosa yang ia lakukan, maka Allah akan memberikan energi dalam hatinya untuk secepatnya bertobat, sehingga turunlah ampunan, turunlah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. 30 hari dalam setahun adalah masa yang sedikit, dan dengan itu kita mendapatkan pemberian Allah yang bertahun-tahun. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah,
Bukankah Nabi Yusuf alaihissalam tatkala diuji, dijatuhkan oleh saudara-saudaranya di sumur hanya 3 hari? Bukankah Nabi Yunus tatkala ada di dalam perut ikan hiu hanya 3 hari? Bukankah kadang ujian itu sebentar durasi waktunya? Tapi tatkala durasi waktu yang sebentar itu kita terima, kita sambut dengan ketabahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemberian yang luar biasa kepada kita. Dari sini kita akan mengetahui betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diajari kesabaran. Dengan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala kita dilatih untuk sabar. Tidak ada di muka bumi yang Allah beri ujian kecuali ujian itu durasinya lebih sedikit daripada kenikmatan yang Allah fasilitaskan kepada mereka. Maka dari itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan di sebagian nadhamannya, "Innan nawaiba kasahaib tanjali bisur'atin wa wujuduha yuthi khabar." Sesungguhnya ujian-ujian yang datang kepadamu, jangan kau risaukan, akan hilang, akan datang, akan berlalu. Kenapa kau risaukan bulan Ramadan kedatangannya, sedangkan bulan Ramadan akan berlalu hanya 30 hari dari 360 hari dalam setahunmu. Apa yang kau beratkan dengan nikmat Ramadan, bahkan hanya tidak sampai 10% dari masa setahunmu. Tapi lihat balasan yang Allah berikan hanya dengan 30 hari yang kita berikan kepada Allah. Allah balaskan kepada kita pemberian yang luar biasa. Ghafarallahu ma taqaddama min dambih. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun. Bertahun-tahun masa lalumu. Dosa-dosamu yang kau lakukan bertahun-tahun. Allah lebur hanya dengan 1 bulan, bulan Ramadan. Wa ghafara ma ta'akhkhar wa ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dan dosa-dosa yang telah, yang akan datang, dalam artian Allah beri penjagaan agar kita tidak berbuat dosa. Betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah memberikan persiapan pahala untuk kita, hanya kita diminta untuk bersabar, melatih lewat puasa. Dikatakan bahwa as-shaumu nisf as-sabr. Puasa adalah separuh kesabaran. Dikatakan al-iman nisfan, nisfun as-sabr wa syukur wa nisfun as-syukur. Iman itu ada terbangun dari 2 unsur, unsur kesabaran dan unsur rasa syukur kita kepada Allah. Dari unsur kesabaran kita dilatih lewat bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berhasil melatih kesabaran dalam 30 hari. Mencegah apa yang telah dirasakan enak oleh nafsu kita, apa yang telah dirasakan nyaman oleh diri kita. Kita melatih kesabaran agar kita mendapatkan bekal kesabaran sepanjang kita menjalankan kehidupan bertahun-tahun. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kesabaran kadang membutuhkan bertahun-tahun, seperti 18 tahun yang dirasakan oleh Nabi Ayyub akan ujiannya, 18-an tahun bahkan puluhan tahun yang dirasakan Nabi Yakub dengan ujiannya, dan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa menghadapi Bani Israel bertahun-tahun. Tapi ingat, wa idza tatulu iqamatun min hadisin kanat mubasyiratan bitulil muntadhar. Semakin panjang ujian yang Allah berikan dan semakin lebar kesabaranmu menghadapi ujian tersebut, maka semakin banyak dan lebar pula lah yang Allah persiapkan pemberiannya kepada kita semua. Mudah-mudahan Ramadan mampu membuat kita menjadi orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.